Alhamdulillah dapat rezeki untuk berkepi. Mungkin diorang ingatkan kita ni orang kerajaan kan. Dia bagi kita. Say hi Hassan. Hi. Ini adalah truck yang kedua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengemaraan berbasikal kami daripada Malaysia hingga ke Mekah melalui 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Untuk episod yang lepas, kami bermalam di satu hotel bernama PTDC Beisham. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di Beisham. Tapi kita tak dapat lagi bilik untuk kita menginap malam ni sebab harga yang terlampau mahal. RM250 paling murah untuk satu malam, which is tak sesuai lah untuk kami sebagai traveller yang agak budget kan. So RM250 sebenarnya tak berapa mahal kalau kita travel hanya seminggu. Tapi kita nak travel melibatkan satu tahun lebih. So RM250 satu malam adalah sangat mahal untuk kami sebenarnya. So kita tengah tunggu dia punya manager datang untuk deal harga. So, kalau kita dapat camping kat atas bumbung pun cantik kak. Waktu tu saya tunggu sampai malam nak berjumpa dengan dia punya owner hotel tu. Saya masa tu cakap melalui telefon lah, boleh tak kalau kami nak bermalam kat sini? Dia kata tak apa, malam nanti dia datang. So kami tunggu sampai malam. Saya lupa nama owner hotel tu dan dia kata boleh, tak ada masalah, boleh camping. Masa tu ada nampak satu tempat, satu kawasan luas yang boleh pacak kemah dekat situ. Dan dia kata boleh, tak ada masalah. Dan masa tu saya minta izin lah, boleh tak kalau nak gunakan tandas dengan wifi dekat situ. Agak-agak berapa nak kena bayar? Dan masa tu dia kata it's okay, you are my guest, dia kata. Percuma, boleh pakai, tak ada hal. Dan masa tu sembang lah dengan owner hotel ni, dia tanya nak pergi ke mana. Saya cakap lah, kami ni sebenarnya senang dalam pengembaraan nak kayuh pergi ke Mekah. So kami singgah nak pergi ke China sekejap. So maksudnya melalui Karakoram ni kami akan ke arah China. Sebab lepas tu barulah masuk negara Stan sebelum turun balik ke Iran dan terus ke Arab Saudi lah. Dia cadang lah masa tu untuk pergi ke satu tempat. Tempat tu memang cantik gila. Kalau kau dah sampai sini, kau tak pergi dekat kawasan tu, kau memang rugilah. Dia kata nama tempat tu Skardu. Dekat Skardu tu ada satu puncak namanya Diosai Peak. Dia adalah satu kawasan yang rata, yang lapang. Dan dekat situ, kalau kita tangkap gambar, boleh nampak empat jenis view. Okay? Boleh nampak padang rumput, boleh nampak padang pasir, boleh nampak tasik, boleh nampak gunung, ganang dan sebagainya lah. So masa tu kita rasa okay, mungkin boleh kot. So masa tu saya pun buka lah map. Ni keluar daripada Karakoram Highway ni. Maksudnya dia kena pergi ke satu simpang, terus pergi ke satu bandar yang bernama Skardu. Dan dia terletak dekat situ, which is jauh lah daripada Karakoram Highway tu. Dan masa tu saya tanyalah pendapat Adila kan. Adila kata visa kita masih banyak lagi bang, so mungkin boleh kot, sempat kot. Dan saya masa tu tengok visa, okay, kita ada lagi 3 minggu. Sebab kami baru je renew visa sebenarnya. Okay lah, mungkin boleh sempat kot kita nak pergi. So kami pun dah teracun lah dengan berada ni kan. Masa tu kami decide untuk nak pergi jugalah. Keesokan harinya, kami bangun awal untuk kami solat subuh dan bersarapan dan sebagainya lah. Hari ni hari Khamis, bersamaan 28 hari bulan 9. Kita sekarang berada di Beisham, di PTDC Motel. Dan kita alhamdulillah dapat rezeki untuk berkemah di garden, hotel garden, dengan bayaran percuma. Okay, sekarang ni kita tengah menyediakan sedikit sarapan. Say hi. Di sarapan di tepi sungai. Sungai yang indah dan gunung-gunung. Dan masa tu Adilah pun ada set up barang-barang dapur lah untuk mulakan masak. Masa tu Adilah ni dia teringin nak makan ikan tau. Dia kata boleh tak kalau kita nak keluar sekejap kawasan ni, hotel ni, untuk beli ikan.
Saya masa tu okey je, tak ada masalah, boleh je kita keluar. So, saya pun pergilah dekat kaunter, kita kata kita nak keluar sekejap ke bandar. Dan masa tu kata, no. Kejap, dia telefon polis. Nak keluar daripada hotel, kena ada escort daripada polis. Kau tak boleh keluar sendiri. Dan saya nak memberitahu berita gembira. Kita dapat full security. Yes. Dan masa tu kami nampak ada satu bukit dekat bersebelahan dengan hotel tu. Dan saya cakap dengan dia lah, jom kita panjat jap, hiking jap. Abang nak tengok lah Besham ni dekat daripada puncak. Kita baru nak keluar daripada Besham Hotel untuk pergi hiking sekejap dekat puncak bukit untuk melihat pemandangan perkampungan Besham. Dan yang askar escort ni pun dia terpaksa ikut. Okay, kita akan ke atas puncak sana. Yes, di sana. Naik 2 jam. Dia tak pandai cakap bahasa Inggeris. Dia boleh cakap bahasa Urdu, bahasa Pakistan. So, tak banyaklah benda yang dia boleh disembangkan. Lagipun, dia tu pendiam kan. Isna Ashar. Mungkin disebabkan kita adalah wakil embassy. Mungkin diorang ingatkan kita ni orang kerajaan kan. Dia bagi kita security selama 24 jam. Terima kasih. Okay, sekarang kita berada di, tak adalah sampai puncak. Kita ada dekat di tebing. Kita nak naik atas tu. Tapi tengoklah macam mana kalau larat. Ni, sini abang nak belanja sikit. Satu view yang sangat cantik. Gunung yang berlapis-lapis bersama sungai dan perkampungan Besham. Subhanallah. Lepas tu, separuh jalan kami nak patah balik lah. Sebab boring bawa orang lain. Rasanya kalau berdua tu, rasanya dah semua puncak dah kita dah panjat kan. Tapi bila ada orang lain ni, dia rasa boring sikit lah. So, kami kata, okey lah, kita pergi cari ikan lah. Okay? Sebab pukul 12 nanti, truk askar akan datang untuk pick up kami pula untuk sambung perjalanan kan. So, kami turun lah. So masa tu kami pun jumpalah dengan satu kedai yang dia frozen lah. Ikan tu frozen dan dia terus siam lah. Dan maksud Adilah beli 3 ekor ikan. Saya cakap siapa nak makan banyak-banyak ni. Kita bukan ada peti ais nak masukkan, nak simpan ikan ni kan. Dia kata dia nak hadiahkan satu ikan ni kepada polis yang escort kami tadi. Bila balik, kami terus siap-siap lah. Adilah dia terus masak ikan dia untuk makan tengah hari. Dan saya pun siap-siap lah kemas kemah, kemas basikal untuk menunggu truk askar tu datang lah. Dan waktu saya kemas basikal Adilah, saya dah letak barang semua. Saya cubalah untuk kayuh. Tiba-tiba dia punya rantai dia tu melekat dekat body. Dan saya tengok apa masalah basikal Adilah ni kan. Semalam okey. Rupa-rupanya dia punya hanger basikal tu kemek. Pemegang RD. Hanger ni dia special untuk basikal ni. So maksudnya kalau hanger ni bengkok ataupun hanger ni patah, kena tukar the whole basikal. Tak boleh menggunakan basikal tu dah. Sebab spare part hanger tu sangat rare. Memang tak boleh jumpa dekat mana-mana. So dia memang kena tempah online kot baru boleh jumpa hanger tu. Masa tu saya cakap macam mana nak bengkokkan balik hanger tu kan. Dan masa tu saya cari batu bata. Dan saya ketuk hanger tu. Sampailah dia lepih balik. Sampailah dia jadi bentuk asal dia balik. So Alhamdulillah lah, bila pasang balik dia boleh bergerak dengan elok lah. Alhamdulillah. Mungkin hanger tu dia kemek disebabkan
Dua hari kami dah naik truck. Naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin kita tak perasan gear tu terlanggar apa-apa ataupun dia terhimpit oleh sesuatu. Nasihat saya untuk siapa-siapa yang nak bawa basikal naik atas kenderaan, especially lori ataupun 4x4, kena berhati-hati dengan gear. Okay, sebab gear ni benda yang sangat sensitif. Kalau kemek sikit je, dia akan lari dan basikal tu jadi tak sedap lah. Itu yang kami banyak kali lalui lah. Waktu Adilah masak tu, baru pukul 9 pagi tau. Pekerja dekat hotel tu, dia sediakan sarapan untuk kami dah rupa-rupanya. Dia sediakan roti dengan chai lah. Baiklah, orang Pakistan ni nak ceritakan terlalu baik lah. Dah lah bagi tempat tidur percuma, lepas tu bagi wifi percuma, boleh pakai tandas pula. Bagi sarapan pula, Masya Allah, Tabarakallah. Bila dah bersiap, dah bersarapan semua, kami pun set up basikal dan tunggu dekat depan sementara truck sampai. Truck yang pertama sampai dan masa tu ada ramai orang dalam 5-6 askar juga yang follow kami. Kita daripada Gesham kami bertolak ke Silas. Hari ni ramai yang escort kita. Dia bukan escort. Hari ni kita pergi bersama rombongan Cik Kia untuk ke Silas. Ramai yang ikut kita hari ni, Alhamdulillah. Siap ada pegang senapang, jaga basikal, Alhamdulillah. Tak lama lepas tu, tukar dengan truck lain. Tak ada orang kat belakang ni, hanya kita berdua. Dan view yang sangat cukuplah tu, payung sikit je. Setiap 10 km kami kena tukar truck lain. Maksudnya checkpoint lah. Diorang ni dia tak bawa straight sampai ke satu tempat. So dia akan hantar dari checkpoint ke checkpoint. Maksudnya basikal kami akan kena bawa turun, lepas tu kena bawa naik, kena bawa turun, kena bawa naik. So kami penat dekat bawa naik turun basikal je sebenarnya. Okay, tapi apa yang menarik dan apa yang best dalam perjalanan ni, sebenarnya askar ni muka dia bengis tau, tapi hati ada taman lah orang kata. Setiap kali checkpoint kami sampai, dia orang akan belanja chai dan kami nak bayar, dia tak nak. Dia tak bagi kami bayar. Ha, chai ketiga. Jom buat minum. Saya ni kita tak beli pun. Orang yang belanja, Alhamdulillah lah. Itulah rezeki orang musafir Karakoram ni. Walaupun tak beli kayu, tapi dapat chai. Alhamdulillah. Uyo. Okay, kita sambung balik. Berkenaan dengan chai ni, tea dia sedap lah. Dia maybe pakai Lipton ataupun tea daripada belah-belah atas ni. Dan susu daripada susu kambing ataupun susu lembu, saya tak tahu, tapi sedap lah juga. Alhamdulillah. Sekarang ni kita akan sambung perjalanan ke Cilas.
dalam beberapa truck yang kami tukar, ramailah orang yang kami jumpa sebenarnya. Dan setiap kali jumpa truck yang baru, kami nak kena explain kami nak pergi ke mana semua kan. Dan daripada satu truck ke dua truck ke tiga truck, empat truck, lima truck, sampailah truck yang ke sembilan. Lori yang ke sembilan. Sembilan. Okay, dan ada sekali kami jumpa dengan seorang budak anak kepada askar ni, nama dia Hassan. Hari ni kita dah mendapat empat gelas chai percuma. Ini anak dia, ialah yang bawa teh kepada kita. Hai Hassan. Terima kasih Hassan. Say hi Hassan. Hai. Hai. Assalamualaikum. Malu. Dan alhamdulillah truck yang lebih kurang truck yang ke-11, kami dapat jagung bakar. Itulah kali pertama kami dapat rasa jagung bakar made in Pakistan. Nampaklah dekat tepi-tepi jalan, tepi-tepi lereng tu orang jual jagung bakar kan. So teringin nak beli, tapi baru dia macam baru teringin, baru terlintas nak beli, tiba-tiba askar tu bagi jagung bakar tu. So benda ni biasa berlaku lah dalam perjalanan kami ni, masya-Allah. Nene vardı mı? Dedi ben. Kart çok problem. Ergard kamladı. Contact fresh contact number Pakistan. Pakistan number. Oh. 9. Who is? She's your my wife. Your baby. No. Baby but you the dessert. Ini adalah truck yang ke-11 dan kita pertama kali dapat jagung. Akhirnya inilah. Sebenarnya jalan yang truck askar ni bawa memang curam. Okay. So rasanya kalau kami kayuh basikal pada waktu tu dekat jalan tu, boleh jadi memang terpaksa berhenti untuk bagi laluan kenderaan besar yang lalu. Curam dia tu bukan main-main. Dia tak ada divider tau. Dekat sebelah tempat curam tu dia tak ada divider. So kalau maksudnya kalau ada kereta lalu kau kena stop. Kalau tak, kalau kau lalu juga, na'udzubillah, tergolek masuk ke dalam gaung. Okay, sekarang kita berada di truck. 12. 1, 2, 12. Sini 1.
sampailah kat ada satu truck, mungkin truck nombor 13 ke nombor 14 macam tu, dia ada satu senapang tau dekat atas truck dia tu. Dan masa saya minta lah izin, boleh tak kalau saya nak tangkap gambar dengan senapang tu? Biasalah kita dekat negara kita ni tak pernah jumpa senapang kan. So sajalah nak tangkap gambar dekat situ. So saya pun naiklah dekat atas bumbung tu, tangkap gambar dengan senapang. Okey. Okey. Zah, celo. Kami pun sambunglah perjalanan sampailah trak yang ke-17 pada hari itu. Oh, penat dia. Memang penat. Penat duduk belakang trak je lah. Tapi best lah sebenarnya. Duduk belakang trak ni tak keluar peluh, tak kayu. Tengok view, duduk belakang berdua kan. Kadang ada trak yang ada askar, kadang trak yang tak ada askar. So, duduk je lah dekat belakang, enjoy the view sampailah senja kan. Dan sampailah trak yang ke-17, kami minta untuk berhentilah. Kami cakap, carilah mana-mana hotel yang berdekatan untuk kami parking kemah ataupun sebagainya lah. Dan masa tu dia berhenti dekat satu balai polis, okay? Dekat salah satu checkpoint lah kat balai polis tu. Dan dia sediakan satu bilik untuk kami, alhamdulillah. Okay, so saya rasa untuk setakat inilah pengalaman kami naik 17 truck dalam masa satu hari. Satu pengalaman yang best lah, yang mungkin tak rasa kot dekat tempat lain, alhamdulillah. Bagi siapa yang belum dapatkan buku Ustazah Basikal ni, boleh dapatkan dekat link yang saya akan bagi. Dan bagi siapa yang belum dapatkan e-book 30 muka surat buku Ustazah Basikal secara percuma, pun boleh klik dekat link dekat bawah. Okay, insyaAllah. Okay, so kesimpulan. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita, sebenarnya Allah dah susun cantik dah untuk kita. Boleh jadi apa yang kita suka tu sebenarnya tak baik untuk kita, dan boleh jadi apa yang kita tak suka tu adalah sebenarnya baik untuk diri kita. So, selalulah bersangka baik kepada Allah SWT. Baik, so sehingga di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. So, siapa yang belum subscribe, please subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.